Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sahabat petualang gaib, jumpa lagi. Kita Yuk di sini. Kita sedang mencermati sesuatu ya. Konon ada ada sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat tentang bayi bajang. Jadi kita mau coba menguak bayi bajang. Gitu, bayi bajang. Bayi bajang itu apa? Siapa? Saya juga nggak tahu ya. Tapi sudah mulai ada yang datang. Bayi bajang. Jadi intinya bayi bajang itu katanya, kalau dari kabar ya, kalau dari kabar, bayi bajang itu adalah bayi yang digugurkan. Adalah bayi yang digugurkan oleh ibu kandungnya sendiri. Nah, digugurkan berarti kan meninggal ya. Lalu dijadikan bayi bajang. Kenapa bayi bajang dijadikan? Karena dipakai oleh seseorang yang mempunyai ilmu hitam. Tentunya dipakai untuk mencari pesugihan. Itu seperti itu, atau bayi yang ada di kandungan tiba-tiba hilang. Biasanya suka ada juga yang dipakai untuk seseorang yang menjalani ilmu hitam untuk pesugihan juga. Jadi bayi bajang itu adalah semacam siluman seperti tuyul gitu ya. Tetapi kalau tuyul kan sumbernya bukan dari manusia. Kalau bayi bajang menurut kabar cerita katanya sumbernya dari manusia. Bayi yang dilahirkan lalu dijadikan sesuatu untuk mencari uang, katanya seperti itu ya, untuk mencari uang gitu. Jadi itu udah ada yang masuk, tapi biarkan dulu. Nah, kebenarannya nggak tahu seperti apa, nanti coba kita cari tahu, kita kuak. Karena memang di zaman sekarang banyak ya kasus yang digugurkan, bahkan banyak yang dibuang ya, banyak yang dibuang. Intinya memprihatinkan lah. Setelah mengandung, mungkin karena malu, lalu dibuang bayinya. Banyak kejadian-kejadian seperti itu, banyak sekali. Luar biasa. Ya, ya namanya juga zaman ya. Makin kesini makin bagus lah, makin keren. Makin kesini makin keren zaman. Jadi kita cari tahu aja langsung. Kita tanya-tanya ke mediator. Ya. Ada Pak Atam nggak? Itu dikondisikan dulu. Jangan melamun Pak Atamnya, ntar malah Pak Atam yang masuk. Nah, jadi seperti itu ya. Ada. Dan terkadang itu dibuang, dikubur ya. Habis diguburin itu diambil, dikubur gitu. Kasihan, terkadang tuh satu lubang ya, satu lubang isinya banyak. Bahkan ada yang ditimbun di spiteng. Ada yang ditimbun di spiteng gitu. Ih, luar biasa ya Allah. Ih. Macam-macam. Ada yang dibuang di kali, yang dibuang di sawah. Bahkan ada yang ketahuan hidup ya. Ada yang ketahuan sama masyarakat masih hidup. Kalau enggak mau jangan dibuat, itu aja. Ya, kasihan. Ini mau enggak? Mau anak enggak? Kalau mau, jangan mau bikinnya aja, nggak boleh. Kita coba cari tahu ya. Kita coba cari tahu tentang bayi bajang itu ya. Jadi kebenarannya seperti apa? Kasian ya. Tapi ini beda, bukan tuyul. Tuyul sama bayi bajang beda lagi. Makanya kita coba cari tahu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam.
Dia seperti bingung, kebingungan, seperti kebingungan. Cari apa kamu? Kok kayak mencari sesuatu? Ada yang dicari. Bisa ngomong nggak? Bisa bicara? Bisa. 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 Saya mau tanya tentang anak manusia yang dibuang, atau anak manusia yang belum membentuk yang sesungguhnya, tetapi sudah dikeluarkan oleh orang tuanya biasanya. Darah? Darah apa? Iya, masih seperti darah. Masih seperti darah, sudah dikeluarkan. Kamu tahu tentang itu enggak? Wangi. Maksudnya gimana maksudnya? Maksudnya gimana? Beritahu kan. Tidak mau. Ada apa dengan bayi-bayi yang dibuang oleh ibunya itu, ada apa? Kenapa katanya jadi bayi bajang disuruh untuk nyari uang? Emang bisa disuruh buat nyari duit, nyari uang? Bukan. Manusia. Maksudnya bayi itu kan dikeluarkan lalu dikubur tuh hidup-hidup. Terus katanya bisa dimanfaatkan untuk mencari uang. Itu bisa. Itu bukan manusia. Oh, bukan bayi, bukan itu. Bukan anak manusia. Tapi katanya bayi itu, bayi bajang sebutnya, bayi dari anak itu. Atau yang di dalam kandungan katanya. Iya. Tapi itu bukan anak manusia. Terus sebenarnya siapa? Itu anak dari bangsa kami. Oh, anak dari bangsa kalian. Terus kok masyarakat bilangnya itu anak dari manusia itu yang diproses oleh ilmu hitam lalu dijadikan untuk mencari uang? Adanya di dalam manusia, tetapi itu anak dari bangsa kami. Oh, anak dari bangsa kamu. Oh, kalian juga punya bayi ya? Oh iya, pernah dikupas ya. Dia sekarang melahirkan 9. Anak dari bangsa kamu. Yang apa yang melakukannya? Kenapa kok bisa mau disuruh gitu? Gimana itu awal mulanya? Kamu siapa? Kenapa menanyakan itu? Ya, ingin tahu aja. Soalnya menarik. Kami. Ya, menarik untuk diketahui oleh kami. Enggak ada urusan apa-apa kok. Tidak boleh ada yang mengetahuinya. Ya, ini kan rahasia. Enggak ada yang tahu. Hanya saya aja yang tahu. Boleh ya? Hanya saya aja kok yang tahu. Yang lain enggak ada yang tahu. Ya. Jadi mbak, tentang bayi itu gimana? Ternyata bayi bangsa kalian ya. Terus hubungan dengan bayi manusia apa? Kenapa bisa? Itu hanya perantara. Kenapa bisa dihubungkan? Manusia hanya perantara bagi bangsa kami. Oh, jadi bayi tetap dipakai berarti ya? Itu yang dipakai apanya sih? Dari bayi itu yang dipakai apanya?
Anak dari kami. Cium bau darah dari bangsa kalian. Darah bayi itu. Karena darah bayi wanginya sampai ke bangsa kami. Oh gitu ya. Tercium jelas oleh bangsa kami wangi darah bayi itu. Iya. Lalu anak-anak kalian berkumpul gitu. Ya. Oh, berkumpul di lokasi itu. Sejauh apapun bahasa kami akan menciumnya. Kalian manusia hanyalah perantara bagi bahasa kami. Kami menjadikan bangsa disebut bayi bajang. Oh, disebut bayi bajang oleh manusia itu dari kamu ya. Jadi berkerumun berarti di tempat itu ya, menghisap darahnya gitu ya, mencium darahnya gitu. Iya, bangsa kami, terutama anak-anak kami. Itu memang bangsa anak-anak kalian bisa disuruh-suruh buat ngambil uang gitu? Bisa. Bisa? Ya. Caranya gimana itu ngambil uangnya? Diapakan itu uangnya? Ada apa di situ? Siapa di sana? Yang mempunyai wilayah merasa terganggu. Oh, coba lampu sana, lampu. Yang mempunyai wilayah merasa terganggu, kenapa? Oleh kedatangan kalian. Oh, ya biarkan, kita ngobrol aja yang tadi. Cara ngambil uangnya gimana itu? Kok bisa? Kok bisa ngambil uang? Kok bisa ngambil uang? Pergi kali itu pergi. Sini didorong dorong. Kok bisa nyari uang gitu sih? Bukan hanya untuk mencari uang. Ya cara ngambilnya gimana? Kamu suka ngambil uang orang ya? Enggak. Ini suka ngambil orang, suka ngambil duit orang juga kamu ya? Enggak. Kenapa kalian ramai-ramai datang ke sini? Ya kita nyari setoran lah. Kamu yang suka nyari duit. Kamu suka ngambilin duit orang. Belum setoran ya ke kita ya? Kata siapa? Kata siapa? Emang belum pernah nerima dari kamu? Tulis nih dari sini. Canda ya, maaf. Cara ngambil duitnya gimana kamu? Sama nggak kayak tuyul? Kita coba beda. Kalau tuyul kan diambil ya. Kamu siapa? Kamu siapa? Sakit ya bang? Kenceng banget kayaknya digaplok. Cara ngambil duitnya gimana? Cara ngambil duitnya gimana kamu? Ditarik seperti apa? Dari jauh. Oh, dari jauh. Kalau tuyul kan nggak ditarik dari jauh ya, beda. Itu nyari apa dia? Dia nyari apa itu? Nyari sesuatu. Apa? Oh, yang bisa diambil. Buat apa? Buat dibawa. Buat dibawa. Emang dia punya tuan? Ya. Kalau ingin punya anak buah seperti kalian tuh gimana caranya tuh? Harus ngapain dulu biasanya? Datang dulu.
datang dulu. Ke siapa datangnya? Ada datangnya. Ke siapa datangnya? Tidak boleh dikasih tahu tempatnya. Oh, ke manusia atau kemana? Yang mengantarkan manusia. Oh, ada manusia yang mengantarkan, berarti ya. Datang ke ahlinya ya. Ada manusia yang terus melakukan apa aja? Mandi di mata air itu. Oh, ada mata air. Ya. Harus mandi di mata air itu. Lalu setelah mandi apa yang akan terjadi? Bersihkan diri, mandi. Setelah mandi masuk ke dalam gua itu. Oh, ada gua. Ada. Lalu duduk di atas batu. Duduk. Melakukan penyembahan kepada kami. Oh, penyembahan. Cara menyembahnya gimana tuh? Ada cara-caranya untuk menyembah kalian? Dengan memanggil nama kami, nama raja kami. Oh. Oh, nama raja kamu. Oh, berarti ada rajanya. Ada yang mengendalikan. Iya. Oh, ternyata ada perkumpulannya bayi bajang itu, ada rajanya. Ada pengurus, pengurus berarti ya? Gitu. Ada yang mengatur. Itu harus bawa apa aja biasanya? Ke tempat kamu tuh harus bawa apa aja? Ayam setengah matang. Ayam? Diapakan ayamnya? Dibakar. Oh, dibakar. Bedanya dengan asapnya. Lalu kalau dapat itu berapa? Berapa jin, berapa orang yang ikut nanti sama manusia itu? Tergantung yang dipinta. Berapa anak? Maunya. Ada yang minta 5. Oh, bisa? Ya. Kalau tuyul kan hanya satu ya. Satu orang satu kalau tuyul. Ini bisa bawa sampai 5. Lebih ada. Banyak lebih bagus. Oh, lebih banyak lebih bagus. Ya. Makannya apa nanti sama manusia itu kalau dibawa? Sediakan ayam. Ayam diasapi. Oh, ayam diasapi tapi. Oh, ayam asap tidak ya. Tidak boleh matang. Tidak boleh matang. Kalau matang emang kenapa? Tidak wangi. Oh, bau darahnya hilang berarti ya? Ya. Emang nggak bisa nangkap sendiri? Nggak bisa nangkap sendiri? Tidak bisa. Tidak bisa. Kirain mau kesini. Oh gitu. Sekali makan itu satu orang berapa ayam sekali makan? 10. 10. Banyak ya, sekali makan 10. 10 ayam. Ya. Buset, tekor itu, tekor enggak? Yang benar 10 ayam. Ya. Kali 5 berapa tuh? 50 sekali makan 50 ayam. Itu dimakan ayamnya habis. Terus nanti dikemanain sama kami? Wangi darahnya itu. Dibuang. Tidur ini. Oh, ini yang anak kecil. Itu teman kamu ya? Ya. Nanti ayamnya buat apa sama manusia itu, dikemanakan nantinya? Dibuang. Dibuang? Kok dibuang? Kenapa nggak dimakan? Karena rasanya sudah kami ambil. Ada rasanya? Ya. Makanya setiap kita mau makan, baca doa. Karena doa itu bisa menangkal dari gangguan jin. Ini rasanya diambil sama jin. Siapa itu? Oh, dia yang ngatur-ngaturin berarti. Ada jangka waktu enggak kamu? Ada jangka waktu yang ditentukan enggak? Kalau ikut, kalau anak ini ikut manusia. Pergi kau. Saya enggak mau pergi. Saya mau tahu tentang kamu. Jangan urusin. Saya mau. Saya mau ngurusin nih banyak. Satu orang berapa ini? 10 juta kali 5 udah 50 juta. Setoran ya tiap malam. Lebih baik kalian pergi. Enggak mau pergi. Saya mau tahu
tentang cara kerja kamu dulu. Ini anak-anak ini minta ayam makannya ya, 5 ekor sekali makan. Itu dalam berapa hari, berapa lama? Berapa lama? Bangun. Setiap hari enggak makannya? Bangun mau kemana? Bangun mau kemana? Mau kemana? Kesana. Ada apa di sana? Jadi satu lima. Itu berapa hari bertahan kalau sudah makan? Berapa lama? Iya, sangat rakus. Setiap malam, masa setiap malam? Kenapa kamu? Berantem, ya berantem. Bertengkar. Oh, dia nggak mau jauh dari raja, dari bosnya. Terus dia menyusui nggak? Dia semua haus. Pakai apa susu menyusuinya? Darah. Darah apa? Pakai darah apa? Iya. Pakai darah apa? Kamu. Pakai darah apa biasanya? Minumnya pakai darah apa? Darah bayi. Oh, nyari bayinya kemana tuh? Cara ayam. Cara nyarinya gimana? Cara nyari bayinya gimana? Cara nyari bayinya gimana? Masuk kemana? Masuk kemana? Cara nyari bayinya masuk kemana? Kamu, bandel. Cara nyari bayinya masuk kemana? Manusia. Manusia. Iya, kira. Manusia. Oh, masuk ke manusia yang hamil atau gimana? Iya. Waduh. Manusia yang masuk. Jadi dia masuk ke tubuh wanita yang mengandung. Masuk ke tubuh wanita yang mengandung. Emang bisa diambil? Dia menghijab. Wah, bahaya kamu. Jangan ya. Jangan begitu dong. Karena itu makanan. Saya cari makanan lain, kan ada donat, ada roti di warung. Tidak ada. Ada. Lain darah. Oh, darah aja. Manusia yang hamil, yang masih muda. Cara ngambilnya di gimana tuh? Biasanya anak-anak itu ngambil. Dia bisa menghirup. Menghirup. Lalu. Kemudian keluarlah. Keluar. Dan itu adalah anak kami. Dan anakku sangat pintar. Pintar nyari. Ketiga. Menghisap darah manusia. Apa namanya tuh? Jabal. Terus biasanya berapa lama mengikuti manusia itu? Ada perjanjian atau gimana? Karena manusia menginginkan sesuatu. Iya, itu berapa lama mengikuti manusia biasanya? Selamanya atau ada waktunya? Sampai dia menyediakan apa? Itu yang dicari. Ada tanda-tandanya atau sembarangan yang mengandung aja? Ya. Biasanya ada tandanya? Atau sembarangan aja ngambil dari? Tidak. Yang wanita hamil? Tidak sembarangan. Oh, ada tanda? Karena bisa mencelakakan anakku. Oh, berarti ada bayi tertentu ya? Emang ada bayi yang mencelakakan anakmu gitu? Bayi manusia. Bayi itu
diselimuti. Wah. Oh. Awan yang panas. Diselimuti awan yang panas. Oh. Kok bisa ada awan panas gitu? Untuk apa? Kamu tanya. Ya, ingin tahu aja. Itu adalah. Tidak boleh ada yang tahu. Dari mana asal awan panas itu? Itu tiba-tiba ada, atau gimana? Kok bisa? Kamu tahu nggak? Suatu yang terjadi karena orang tua. Itu kalau sudah diambil bayinya, apa yang terjadi dengan ibunya nak biasanya? Kalau memang dia menginginkan, tentu sangat bahagia. Tapi ada yang tidak menginginkan. Itu karena keinginanku. Nggak ngerti saya. Gimana maksudnya? Maksudnya ngerti nggak? Sesuatu yang telah ditentukan. Banyak yang sering kamu ambil. Itu ada waktu tertentu gak saat ngambil? Ada waktu jam harinya? Jam tengah. Jam tengah. Tengah apa? Jam tengah apa? Di waktu senja. Jadi anakmu masuk gitu? Anak kamu masuk atau gimana? Masuk. Karena sudah tercium bau. Oh, masuk ke perut itu? Ya. Nanti apa yang dirasakan oleh manusia ibunya? Ada yang kerasa atau enggak? Tentu. Mengeluarkan. Yaitu anakku. Oh, mengeluarkan darah. Karena jadi masuk lalu yang keguguran, keguguran. Sudah dihisap. Keguguran. Kegugurannya semacamnya gitu ya. Dan anakku akan sangat pintar. Oh, kalau sudah makan itu jadi pintar gitu. Ternyata ada jenisnya memang yang memangsa seperti itu ya. Beda lagi dengan apa tuh? Ada yang kepalanya aja tuh. Kunyang, beda lagi ya. Dulu pernah menguak kunyang kita dulu ya, udah lama. Ada yang tidak. Yang tidak apa? Aku tidak mau menyentuh, berurusan. Itu kalau perjanjian dengan manusia, kamu minta tumbal lagi enggak ke manusia itu? Ya. Minta lagi tumbal? Ya. Minta tumbal apa biasanya kamu? Menyediakan sesuatu. Kambing. Kambing? Terus diapakan kambingnya? Sebagai persembahan untuk. Oh gitu. Dipotong gitu enggak? Ya. Terutama darahnya. Oh, darahnya nanti dipersembahkan. Itu enggak darah tinggi. Setruk kan. Berapa banyak tuh kalau ngambil uang kamu tiap malam? Anak-anak kamu tuh. Itu langsung dikasihin ke manusianya atau gimana? Ya. Bisa ngambil uang, mengasih. Bahaya ya. Di tempat seperti ini. Itu ngambilnya dari jarak jauh. Dari jarak jauh diambil, tarik gitu ya. Ya.
Kalau ngambilnya tuh tiap malam. Kalau ngambilnya tiap malam atau gimana tuh? Kalau anak itu ngambil uang. Jangan. Banyak tanya. Karena aku tidak suka. Pernah ada pernah enggak anak kamu terluka saat ngambil uang atau bahkan enggak bisa masuk ngambil uang itu? Ya, ada. Kenapa itu kok bisa gitu? Iya, gerah. Apa? Terjerat apa? Terjerat apa? Aku juga tidak mengerti. Hmm. Berarti nggak semua rumah bisa diambil uangnya sama kamu ya? Iya. Ada rumah. Yang kami datang. Ya. Ayo ambil. Ambillah. Oh, kamu ikut ikut mengawal nggak kamu? Aku hanya melihat. Oh, ikut mengawasi. Dia juga ikut mengawasi ternyata. Oh, kamu ikut mengawasi terus ya? Karena ada sesuatu. Aku tarik. Kembalilah. Oh, berbahaya. Oh, jadi kalau ada yang bahaya, kamu suruh mundur. Oh, jadi dia selalu mengawal. Berarti mereka nggak kerja sendiri. Itu tadi katanya ada yang satu manusia memelihara lima gitu. Banyak berarti dong dapatnya banyak. Ya. Itu yang biasa yang bisa diambil apa aja selain uang kertas? Ada. Ada apa? Selain yang diambil uang kertas apa aja? Aku tidak mau. Tidak mau. Kenapa enggak mau? Kamu pergi. Iya, nanti juga pergi. Karena aku tidak mau. Siapa? Ada siapa? Siapa itu? Iya. Aku tidak mau. Siapa teman kamu? Bukan. Siapa? Ya baik. Ampun. Dia ngobrol sama siapa enggak tahu tuh. Mau tahu? Di sana. Kembali. Oh, dia disuruh pulang. Dia disuruh pulang. Kembali. Oh, kamu. Ya. Ampun. Iya. Awas. Kayaknya ada sesuatu ya. Ya udah pulang, kamu pulang. Udah pulang. Ya udah. Ampun ya. Ya ya pulang. Ampun ya. Awas. Ini apa ya? Ah, bayi bajang. Ah, akhirnya terkuak sudah tentang bayi bajang itu ya. Ternyata bayi bajang itu adalah bayinya dari bangsa jin itu yang memang makanannya tuh menghisap dari bayi-bayi manusia yang digugurkan ya. Dan tentunya lebih mereka juga ternyata bisa masuk ke ibu hamil katanya. Lalu keguguran. Nah, jadi banyak cara ya. Tetapi enggak semuanya bisa katanya. Ada sesuatu yang dikelilingi apa tadi? Kabut panas ya. Seperti awan panas. Berarti itu adalah sebuah kekuatan atau sebuah energi. Ada yang enggak bisa diambil katanya, yang di dalam. Kan itu tadi bisa masuk ke ibu yang mengandung, tapi enggak semuanya katanya. Gitu, karena ada awan panas yang melindungi, berarti mungkin itu kekuatan doa ya, insya Allah.
Makanya ibu-ibu hamil banyak berdoa, insya Allah aman. Banyak baca Al-Quran, insya Allah barokah anaknya, insya Allah sehat dan cerdas, insya Allah ya. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sholat, ketika mengandung. Woi! Woi, woi! Tuh, ambil. Tangkap gak? Ada ketangkep? Ada. Wah, ini hampir aja. Udah ketangkep dah. Mau kabur dia, mau lolos. Mengejar sesuatu ya. Jadi dia mengejar sesuatu kayaknya. Gitu. Tadi sampai mana kita ngobrol? Bayi bajang. Sampai bayi ya. Jadi gak semuanya yang hamil bisa dimasuki. Makanya saya anjurkan perbanyak baca Al-Quran dan perketat lagi salat lima waktunya supaya menjadi energi yang bisa melindungi anak kita, insya Allah. Insya Allah barokah dan cerdas anak kita nanti ya. Sering mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang kita bacakan, insya Allah barokah. Anak kita cerdas, beraura, bercahaya, insya Allah ya. Jadi seperti itu ya. Tetap waspada, tetap hati-hati. Intinya bangsa jin selalu ada di lingkungan kita dan mereka insya Allah takut dengan kita yang betul-betul mencintai Allah, mencintai agamanya, insya Allah akan dilindungi oleh Allah ya. Gitu, jadi diistiqomahkan ya. Istiqomahkan baca Quran sebelum tidur, bangun tidur, supaya apa? Supaya bisa terhindar dari gangguan jin-jin yang memang menyukai harum darah bayi ya. Ada golongannya berarti. Dan untuk yang punya uang tuh katanya suka diambilin ya. Nah jadi untuk memperkuatnya kita berzakat, infak, sedekah dengan harta yang kita miliki. Jadi ada sebagian harta yang memang bukan milik kita ya. Harus diberikan kepada yang berhaknya. Insya Allah itu untuk menjadi benteng atau untuk menjadi pagar dalam kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat ya, insya Allah. Gitu, itu aja untuk malam ini. Yang mau belajar jarak jauh dibuka aja di channel Kang Muh ya, Kang Muh channel dibuka saja, nanti di situ ada petunjuknya, dicari saja ya. Itu aja mungkin untuk malam ini ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.